Seorang mekanik mengaku tidak bersalah memandu secara mabuk hingga mengakibatkan kematian pasangan suami isteri 16 November lepas. Pengakuan itu dibuat di Mahkamah Majistret Johor Bahru. Mengikut kertas pertuduhan, S. Nageshwaran didakwa memandu kereta dengan kandungan alkohol dalam badan melebihi had ditetapkan. Ia mengakibatkan kematian penunggang dan pembonceng motosikal Muhammad Rizwan Muhammad Rusti dan Linda Muhammad Abdul Aziz. Tertuduh didakwa lakukan perbuatan itu di persimpangan lampu isyarat Jalan Besar, Jalan Masjid, Pasir Gudang. Dia dibenar diikat jamin RM12,000 selain diarah lapor diri ke Balai Polis Terdekat dekat 2 kali sebulan. Lesen memandunya turut digantung manakala pasportnya diserah kepada mahkamah. Sebutan semula kes 14 Januari depan untuk serahan dokumen.